And press the Start Broadcast button on the GoToWebinar control panel to allow all attendees to hear you. This system will notify you once you begin your broadcast. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Apakah suara sudah dapat terdengar dengan jelas? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Robert. Baik, kita mulai saja acara kita untuk hari ini. Philip Morning Market Call, hari Jumat, tanggal 27 Januari 2017. IHSG hari ini kami proyeksikan masih akan bergerak ini ya, flat sideways di support level 5276, sementara resistance level pada 5348. Meskipun berita di luar sana cukup baik ya, kita lihat bahwa indeks Dow Jones kembali mencatatkan rekor penutupan tertingginya. Sementara, namun yang kami lihat menjadi faktor penahan kenaikan IHSG adalah volume perdagangan di Asia yang hari ini akan lebih sepi, mengingat ada beberapa bursa saham seperti di Tiongkok, Vietnam, Taiwan, dan Korea Selatan itu akan tutup hari ini. Sementara bursa saham di Singapura, Malaysia, dan Hong Kong akan buka setengah hari. Dari sisi ekonomi, beritanya cukup baik. Inflasi inti Jepang itu turun 0,2% secara year on year di bulan Desember. Meskipun ini adalah penurunan selama 10 bulan beruntun, namun penurunan bulan Desember ini adalah yang terkecil sejak bulan Februari 2016. Kalau kita melihat trennya, ini seolah-olah ini sudah mencapai bottom ya penurunannya, sehingga ekspektasi ke depan adalah inflasi akan meningkat di bulan-bulan mendatang. Ini juga kalau kita lihat bisa didukung oleh mulai reboundnya harga minyak. Kita tahu Jepang kan salah satu importer BBM yang terbesar di dunia. Selain itu juga pelemahan dari nilai tukar mata uang yen, sehingga biaya impor bagi Jepang akan semakin besar. Secara keseluruhan, inflasi di Jepang tumbuh 0,3% secara year on year di bulan Desember. Kemudian nanti siang ada rilis data industrial profits bulan Desember dari Tiongkok. Sementara malam nanti ada rilis data GDP kuartal 4 Amerika Serikat. Berbicara mengenai Amerika Serikat, kita tahu juga bahwa sudah terjadi perang mulut di media sosial antara Presiden Meksiko dan Presiden Trump yang berakibat pada pembatalan pertemuan kedua kepala negara tersebut yang dijadwalkan akan terjadi Selasa minggu depan. Ini tentunya sangat mengkhawatirkan karena dapat mengancam keberlangsungan atau nasib dari salah satu hubungan bilateral dagang yang terbesar di dunia. Stok news kita hari ini diawali dengan Bank Negara Indonesia atau BBNI. BBNI mengalami kenaikan laba bersih tahun lalu sebesar 25,1% menjadi 11,34 triliun. Kenaikan ini didukung oleh lonjakan 17,4% pada pendapatan bunga dan juga 23% kenaikan pada pendapatan non bunga menjadi 29,99 triliun rupiah dan 8,59 triliun rupiah. Yang berikutnya adalah Ciputra Development atau CTRA. CTRA menghadapi lonjakan eksposur pada kenaikan risiko kenaikan suku bunga setelah merger antara CTRS dan CTRP, karena CTRS ini
mempunyai penjualan yang didominasi oleh penjualan rumah ya, yang dibiayai oleh KPR. Yang ketiga adalah Nusa Raya Cipta atau NRCA. NRCA menargetkan kontrak baru untuk tahun ini akan mencapai 3,3 triliun rupiah, naik dibanding pencapaian tahun lalu yang sebesar 2,81 triliun. NRCA juga mentargetkan kontrak baru ini akan bersumber dari pembangunan gedung-gedung pencakar langit. Dan yang terakhir adalah Adikarya atau Adi. Adi mengalokasikan 1,4 triliun rupiah tahun ini untuk membangun bisnis di sepanjang jalur LRT. Adi sudah memiliki 58,3 hektar kurang lebih di sekitar 7 stasiun LRT melalui akuisisi dan juga kerjasama. Demikianlah stok news kita untuk hari ini dan kita memasuki sesi tanya jawab bersama rekan saya Adit. Ya, pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, kita akan sedikit membahas mengenai pergerakan IHSG secara teknikal. Kemarin IHSG mampu menguat dan tampaknya telah berhasil mendekati level 5.300 yang menjadi psikologi point di bagi IHSG. Dan untuk kedepannya tampaknya akan berusaha menguji level resisten di 5.340. Namun kalau kita lihat dari kenaikannya tampaknya sudah akan cukup terbatas. Kita lihat di sini indikator stokastik maupun MACD tidak menunjukkan adanya dukungan atau support bagi kenaikan IHSG yang cukup drastis. Kemungkinan akan cenderung sideways untuk kali ini. Lalu kita beralih ke sesi tanya jawab. Apakah suaranya dapat terdengar, Bu Levi? Ya. Baik. Pertama pertanyaan dari Pak Leonard untuk Adaro dan Benakat. Baik. Kita akan masuk ke Adaro dan Benakat. Untuk Adaro tampaknya penguatan sudah mulai cukup terbatas, jadi sudah mulai bergerak dalam rentang sempit. Kita lihat di sini ada tarik sedikit lebih jauh. Ada kisaran resisten di rentang 17.50 hingga ke 17.75 tampaknya. Jadi ini cukup sempit. Namun kalau kita tarik lebih jauh lagi, ini sebenarnya ada gap sedikit di atas untuk Adaro. Yakni di rentang 17.90 hingga ke 1.800 tampak sedikit gapnya, namun ini ada peluang untuk ditutup. Jadi ada peluang bagi Adaro untuk dibawa ke level 1.800 untuk tutup gap, namun tampaknya sampai level tersebut hanya akan sesaat aja dan rentan untuk koreksi. Jadi lebih baik persiapkan untuk ancang-ancang profit taking di saham Adaro ini, Pak. Demikian. Lalu untuk Benakat. Ya, ini Benakat sudah mulai agak melemah kenaikannya, jadi mungkin bisa dicoba di hold jika ingin akumulasi. Mungkin ini lebih cocok untuk di trading harian. Namun trading harian jika seandainya ada kenaikan aja, Pak. Jadi jika masih moderat saja naik sampai 140 mungkin bisa dicoba, namun jika sudah mulai ada arah bisa langsung dilepas dulu. Ini memang cukup berisiko di saham Benakat. Demikian, Pak Leonard.
Lalu Ibu Suryani cukup banyak Bu, namun mengingat sekarang peserta webinar sudah mulai cukup banyak, jadi kami akan batasi setiap penanya untuk 3 saham saja, jadi mohon maaf. Mungkin akan kita bahas untuk yang lebih ramai dulu Bu, untuk energi, BNI, dan BNTR mungkin. Kita lihat sebenarnya Bank Permata, maaf, Bank BNII. Untuk BNI tampaknya sedang mencoba menguji support di kisaran 350 Bu. Jadi mungkin jika Ibu ingin coba akumulasi bisa spekulasi buy di level 350 yang merupakan support dari bulan Oktober lalu. Jadi bisa coba di situ. Namun seandainya level ini tembus maka ada peluang untuk menguji support di kisaran 340 yang mana merupakan support moving average 100 harinya. Lalu untuk saham energi. Untuk energi ini kita melihat pergerakan dari saham bakri-bakri lainnya. Kalau kita perhatikan mungkin sedikit mengulang sejarah 2008 ketika itu seluruh saham bakri aktif digerakkan oleh saham bumi. Jadi kalau saham bumi aktif kembali mungkin saham-saham bakri yang lain bisa ikut aktif. Cuman mengingat fundamentalnya juga masih belum bisa bicara banyak, jadi lebih baik disarankan untuk trading dalam 1 hari saja untuk di saham-saham seperti energi ini Bu. Demikian Ibu Suryani. Lalu BMTR. Untuk BMTR tampaknya sedang menguji masih di area support 5.600 rupiah Ibu. Jadi dan kalau kita dari indikator stokastik sebenarnya sudah ada di area oversold, namun MACD masih ada di atas. Jadi bisa wait and see dulu untuk BMTR mau kemana arahnya. Karena kalau level 595 ini, 590 ini ditembus, kita akan menantikan, oh cukup jauh rupanya. Ada level 550 hingga ke level 520 tampaknya sebagai support berikutnya. Jadi ini memang masih dalam very strong bearish dari tahun 2013. Jadi masih kalau dalam saham bearish gini ketika ada rebound kita bisa cepat manfaatkan, namun tidak untuk di hold. Jadi tahan hanya 2 hingga 3 hari lalu segera profit taking. Jadi kalau ingin akumulasi di saham BMTR, tunggu hingga ada pembalikan arah, ada rebound sampai ke level 600 hingga 610 dan kemudian bisa dilepas di kisaran 630 hingga 640 Bu. Demikian Ibu Suryani. Berikutnya Bu Vivi untuk saham KF dan Carun Pokpan, baik Kimia Farma terlebih dahulu. Untuk KF secara teknikal tampaknya sudah menguji support 2135. Ini kita lihat Bu kalau ada pembalikan arah, ada pantulan lebih kencang dari kemarin, mungkin di level 2220 bisa coba diikuti. Namun ini tetap spekulatif tinggi karena memang ini secara indikator ini sudah mengarah ke bawah, baik MACD maupun stokastik, jadi cenderung akan bearish. Jadi waspadai seandainya level support 2135 ini justru tembus, maka lebih baik di stop loss dulu dan kita menantikan level support agak jauh, mungkin di kisaran sekitar 1600 hingga 1550 sebagai support berikutnya. Lalu Calon Pokpan. Untuk saham Cepin sendiri masih cenderung sideways, Bu. Kita lihat di sini ada support di kisaran 3.100 dan resisten di kisaran 3.250. Mungkin sekarang berhubung sudah mulai menguat dan mendekati level resistennya, bisa coba nanti profit taking dulu di kisaran tersebut di 3.2 hingga 3.250, Bu. Untuk di kembali akumulasi ketika sudah mulai mendekati level support. Ya, level supportnya di sini kita lihat bahwa ada di kisaran 3.100 di untuk saham Calon Papan. Demikian Bu Vivi. Beralih ke Pak Robert untuk saham Inco, Pegas, dan BRI. Baik, Pak. Untuk Inco masih dalam posisi downtrend, namun kemarin tampaknya ada pembalikan arah, technical rebound, dan kita lihat apakah dia mampu lanjut atau tidak. Kalau ada lanjut, berpotensi untuk menguat sepanjang sampai dengan resisten di 2.500 Pak, jadi 2.500 hingga 2.520 kisarannya.
Dan tak lupa di sini ada sudah ada terjadi death cross antara moving average 200 hari dengan moving average 20 hari, dan sini juga sudah mulai melekat antara yang 50 hari dengan 100 hari. Jadi arahnya cenderung akan bearish untuk kedepannya saham INCO. Jadi lebih baik jika ada tengah rebound, tidak untuk di hold panjang, dan siap-siap untuk segera profit taking di saham ini. Dan peluang bagi saham INCO untuk membentuk new low, di mana itu adalah kecenderungan untuk saham-saham yang bearish, akan menjadi besar. Jadi jika seandainya kembali terkoreksi dan sudah ada di area 2235, lebih baik tunggu dulu karena peluang untuk menuju level bawahnya lagi menjadi terbuka. Lalu saham Pegas. Untuk saham Pegas masih dalam posisi uptrend, Pak, jangka menengah dari bulan November ini, dan peluang untuk menguji level resisten 2890 hingga 29 masih terbuka lebar. Nah, kemarin ada wacana pemerintah untuk membuka keran impor gas bagi industri, asalkan harga gas yang diimpor itu lebih murah daripada harga dalam negeri. Jadi ini ada dua sisi bagi PGN. Satu, PGN mungkin bisa langsung mengimpor. Dua, konsumen PGN, ya ini PT konsumen PGN bisa dapat langsung mengimpor gas dari luar. Jadi mungkin ada dua sisi mata uang bagi PGN dalam kebijakan ini. Namun nampaknya kebijakan ini masih akan ditujukan kepada PLN terutama, yang mana untuk pembangkit listrik tenaga gas alamnya. Beralih ke saham BBRI. Untuk BRI sementara juga masih dalam posisi uptrend, namun dalam jangka pendek ini tampaknya masih cenderung sideways dengan area support di 11.500. Dan di sini kita lihat bahwa indikator stokastik sudah ada di area oversold dan ada peluang ada technical rebound. Mungkin tunggu hingga ke level 11.500 hingga 11.500 untuk coba akumulasi di saham BBRI. Dan kita juga perlu perhatikan bahwa sudah mulai memasuki saat-saat bagi saham perbankan untuk merilis laporan keuangan 2016. Mudah-mudahan bisa menjadi katalis positif bagi saham BRI ini, Pak, untuk kembali menguat. Demikian, Pak Robert. Ya, beralih ke Bapak Stevi, kalau tadi sampaikan BNI mempunyai performance yang baik, kenapa harga masih di range terbatas? Apakah pertumbuhan bisa bullish? Baik, Pak Stevi. Memang untuk BNI labanya menguat, namun kalau kita lihat dari program blue chip akhir-akhir ini cenderung tidak kemana-mana. Bahkan kita lihat running trade lebih diramaikan oleh saham-saham kecil, bahkan saham-saham tidur seperti Elmas juga ikut bangkit. Jadi mungkin lebih ke sentimen keseluruhan saham-saham blue chip. Jadi kalau Bapak lebih cenderung untuk long term, sebenarnya bisa untuk di saham BBNI. Karena kalau kita lihat juga indikator secara technical-nya masih dalam posisi uptrend untuk BNI, dan sekarang sudah sedang berusaha untuk mencoba break di level 5.600 hingga 5.700. Jika level ini break, maka peluang bisa untuk kembali menguji ke level 5.875. Nah, terkait fundamental, kita lihat bahwa BNI sekarang ini berkebalikan waktu kondisi 2015, di mana ketika itu labanya turun dari harga 7.000 sampai ke 5.000 untuk harga sahamnya. Mungkin kita bisa sedikit mereview tahun 2015. Kalau kita lihat harga tertinggi di level 7.200, seandainya kinerja BNI sudah bisa kembali baik dan kembali ke posisi tahun 2015 adalah hal yang tidak mustahil bagi saham BNI. Jadi tetap bisa di keep di saham BNI. Demikian, Pak Stevi. Berikutnya Pak Antonius Leo untuk saham Alam Sutra, Garuda dan Elsa. Baik, Pak. Untuk saham Alam Sutra ini kemarin juga tampaknya mencoba untuk bangkit dari support yang kami gambarkan, yaitu adalah uptrend channelnya. Dan juga indikator stokastik sedikit ada pelambatan penurunan, mungkin akan ada peluang untuk technical rebound di saham Asri. Dan kita lihat bisa coba spekulasi buy di saham Asri, dan seandainya saham Asri bisa breakout level 4.15, maka akan membentuk new high dan membuka peluang untuk kembali menuju level 440. Meskipun dari sektor properti sendiri ada kabar kurang mengembirakan, di mana ada wacana pemerintah untuk memajaki tanah-tanah nganggur atau idle land. Nah, ini apakah akan mempengaruhi sektor
properti di mana saham-saham properti banyak memiliki land bank, apakah itu dianggap sebagai lahan ganggu atau tidak. Dan nanti seandainya itu dipajaki, maka akan berimbas negatif bagi saham-saham properti. Berikutnya, saham Garuda Indonesia. Saham Garuda masih cenderung stagnan di level support di area 335 hingga 340, mungkin masih belum akan kemana-mana, Pak. Masih terkait dengan isu kabar penyuapan yang melibatkan ex-CEO Emir Syahsatar, mungkin itu masih menjadi sentimen pemberat bagi saham Garuda. Di tengah juga memang kita menantikan laporan keuangannya. Lalu saham Elnusa. Untuk Elsa, kemarin sempat breakout dari downtrend channel, namun kembali terkoreksi. Kita lihat apakah koreksi ini berlanjut hingga menembus ke bawah lagi atau tidak. Kalau kita lihat sebelumnya, gerakan moving average-nya sudah sangat sempit, sudah menyempit, dan biasanya kalau sudah mulai menyempit akan ada pembalikan arah. Jadi sebetulnya ini bisa coba buy on weakness di saham Elsa. Harapannya bisa ambil di kisaran 440, ini harga cukup baik untuk akumulasi Elsa hingga ke 425. Jadi kalau kita lihat dari bulan Oktober kemarin, sebenarnya sudah mulai cenderung sideways. Saham Elsa di support 420 cukup kuat, jadi sudah mulai membentuk descending triangle. Tinggal kita menekan momentum breakout di saham Elsa ini, Pak. Demikian, Pak Antonius. Iya, Pak Herman, mungkin ada sedikit lag antara gambar dengan suara. Apakah masih nge-lag juga? Beralih ke Pak Roy Barus untuk saham LPKR, LSIP, dan Waskita. Baik. Untuk LPKR, juga sedang dalam fase konsolidasi dengan support di kisaran 720 dan resisten di 800. Kalau sekarang kita lihat bahwa indikator stokastik sudah di area bawah dan ada sedikit tanda-tanda crossing di sini, jadi bisa coba spekulasi buy on weakness di saham LPKR dengan support di 720. Seandainya hari ini menguat hingga ke level 730, masih bisa diikuti karena target untuk profit taking terdekat ada di kisaran 755 hingga ke 800. Beralih ke saham sektor sawit, Elsip. Untuk Elsip, sekarang sedang menguji level support 1620 ya, Pak. Jadi bisa coba perhatikan seandainya level ini mampu bertahan dan memantul kembali, maka bisa diikuti untuk kita ambil. Namun berhubung saham ini dalam posisi downtrend, jadi ada rebound tidak untuk di keep, jadi dapat dimanfaatkan untuk profit taking saja barang 1 hingga 2 hari hingga ke level 1660 hingga ke 1700 paling jauh untuk resistennya, atau di 1660 untuk level exit point-nya. Beralih ke saham Waskita. Untuk Waskita masih dalam posisi uptrend. Kita lihat di sini kemarin baru ada golden cross dari sisi indikator stokastik. Ada peluang bagi saham Waskita untuk melanjutkan penguatannya. Apalagi jika berhasil menembus level 2600, maka kita akan menantikan level 2670 untuk kembali di break oleh saham Waskita. Jadi bisa coba buy di saham Waskita dan kita menantikan apakah dia mampu kembali menuju ke level 2720. Demikian, Pak Roy. Ya, Pak Boy, LPKR sudah kita bahas tadi, akan sedikit direview. Masih coba tunggu, Pak. Mungkin bisa buy on list di kisaran 715 hingga 720. Kalau kita lihat sekarang fase sudah masuk di fase konsolidasi, jadi bisa coba ditradingkan saja dengan rentang 720 hingga ke 800. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Ibu Pramesti Dwi Putri untuk BPPT dan Bank Jatim. Baik. Untuk BPPT,
Untuk BWT masih dalam posisi uptrend, Bu. Jadi ini masih coba bisa diikuti. Kalau kita lihat ini sudah breakout level 300, tampaknya masih belum ada tanda-tanda untuk berbalik arah di saham BWT, jadi masih bisa diikuti. Kita lihat ada resisten berikutnya di rentang 370, mungkin akan menuju ke sana dulu sebelum akhirnya ada koreksi. Jadi jika Ibu ada barang bisa di hold, jika Ibu belum ada barang bisa coba buy on weakness. Kita lihat di sini memang dalam tren menguat, namun kenaikan tidak serta merta setiap hari terjadi, ada 1 hingga 2 hari ada pelemahan, jadi dapat dimanfaatkan untuk akumulasi di saham BWPT. Lalu Bank Jawa Timur. Untuk Bank Jatim masih cenderung sideways di sini, namun kalau kita lihat dari tren stokastik maupun MACD-nya ada sedikit pelemahan, jadi patut di mulai waspada untuk saham BJTM. Seandainya dia menembus support di level 600, maka arahnya berpeluang untuk kembali ke bawah dalam jangka pendek dan menguji level 550. Jadi tetap perhatikan di saham BJTM. Jika Ibu ada barang di BJTM, mungkin bisa coba sell on strength di kisaran 630 hingga ke 60 untuk exit point-nya. Demikian, Ibu Dwi. Beralih ke Bapak Junaidi untuk calon Pokpan, sudah kita bahas tadi, akan sedikit di-review calon Pokpannya. Masih cenderung sideways, Pak. Kita lihat di sini ada support di kisaran 3.100, mungkin dapat digunakan sebagai entry point dan kembali take profit di kisaran 3.200 hingga 3.250. Beralih ke Ibu Vivi untuk saham Excel. Untuk saham Excel, tampaknya sudah mulai berbalik arah pasca penurunan yang terjadi sejak mulai bulan April tahun 2016 lalu. Namun kenaikannya ini mungkin akan diwarnai dengan beberapa hari profit taking. Kalau kita lihat di sini hari ini ada sedikit melemah, mungkin supportnya kisaran 2.800, bisa coba kembali akumulasi di rentang 2.750 hingga ke 2.800. Namun dalam tren dalam jangka menengah, saham ini masih dalam posisi uptrendnya, Bu, dan berpeluang untuk kembali menguji ke level 3.000 ya. Demikian, Ibu Vivi. Lalu Ibu Leni untuk DAJK, apakah ada peluang? Kita lihat, ya, DAJK tampaknya ini adalah bagian dari saham-saham tidur yang kembali aktif kemarin. Kami tidak sarankan untuk trading di saham ini. Jika Ibu belum ada barang, mungkin bisa memilih saham lain. Namun jika Ibu ada barang, barang lama, mungkin volatilitas akhir ini dapat digunakan untuk exit dulu, Bu, di DAJK. Sambil lihat fundamentalnya, seandainya fundamental juga tidak mendukung, mungkin hindari. Namun jika fundamental masih ada dan valuasi juga cukup menarik, bisa coba. Tapi tetap ini adalah saham yang berisiko tinggi. Demikian, Ibu Leni. Beralih ke Pak Zakaria untuk Elsa dan BRMS. Elsa tadi sudah dibahas, akan kita lihat sedikit saat pasca opening. Ya, Elsa tampaknya masih di level 450. Kita lihat di sini indikator stokastik ada peluang untuk terkoreksi dulu saham Elsa. Namun mengingat sudah dalam fase sideways, mungkin seandainya ada pelemahan cukup dalam hingga ke level 440, ini dapat digunakan sebagai level kembali akumulasi di saham Elsa. Beralih ke saham BRMS. Ya, BRMS kemarin juga mengikuti tren saham-saham bakri yang hidup. Jadi jika Bapak ada barang, lebih disarankan untuk trading jangka pendek saja, Pak, tidak untuk di-keep di saham-saham seperti ini. Beralih ke Pak Boy Senawato untuk calon Pokpan, apakah membentuk head and shoulder? Ya, kita lihat kembali saham calon Pokpan secara teknikalnya. Kalau head and shoulder ini tampaknya malah justru inverted head and shoulder. Jadi kalau inverted head and shoulder ada peluang juga untuk kembali menguat saham-saham calon Pokpan. Kalau kita lihat di sini bahwa right shoulder-nya sudah lebih tinggi daripada rata-rata di left shoulder. Jadi ada peluang. Namun dalam jangka pendek saya sih masih melihat ada cenderung masih sideways, Pak. Nah, bagaimana kah jika saham ini konfirmasi menguat kembali? Nah, jika dia breakout level 3.250 dengan volume cukup tebal, maka ini adalah pertanda bagi saham calon Pokpan kembali
berada dalam uptrendnya. Jadi perhatikan di level resisten 3250, Pak. Demikian, Pak Boy. Beralih ke Pak Haryanto, untuk saham-saham jangka pendek yang layak dibeli. Untuk jangka pendek, memang kita kemarin masih melihat saham-saham berkapitalisasi kecil atau second liner hingga lapis ketiga. Namun, jika karena saham-saham tersebut nature-nya lebih untuk spekulasi, kita tidak bisa menentukan saham apa, karena tergantung lagi ramenya hari itu apa. Kalau untuk Bapak lebih concern untuk jangka menengah panjang, kami sarankan di saham-saham yang memiliki fundamental yang baik. Kalau second liner, mungkin saham-saham konstruksi bisa karena lagi mulai uptrend saat ini. Namun untuk saham-saham kecil, kami tidak merekomendasikan untuk di hold. Lalu untuk Pak Junaidi, untuk saham Bukit Sentul, ya. Untuk Bukit Sentul masih cenderung sideways, Pak. Di sini masih ada di rentang 90 hingga 93, jadi masih belum akan kemana-mana. Waspadai jika level 90 ini tembus dengan volume tebal, bahkan sampai menembus di bawah support MA 200 hari di kisaran 89, maka lebih baik dilepas dulu saham BKS. Kita akan melihat support levelnya di mana, apakah sampai ke level 85 atau tidak. Jika Bapak belum ada barang, bisa coba wait and see saja, Pak, di saham PKSL karena masih belum akan kemana-mana tampaknya. Kecuali jika dia breakout level 93 dan 98 dalam waktu dekat, dalam waktu yang berdekatan maksud saya, maka bisa diikuti. Namun jika masih cenderung gerak di kisaran 90 hingga 93, bisa coba ditradingkan jangka pendek saja, Pak. Demikian, Pak Junaidi. Ya, berhubung sudah 12 menit memasuki waktu perdagangan, kami akan cukupkan untuk Philip Morning Call edisi hari ini. Ya, terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian dan selamat pagi.